Okay, hari ni aku nak buat unboxing power supply saja je. Sebab aku first time beli power supply. Sebab sebelum ni PC ni power supply member aku bagi je. So ini memang betul-betul aku beli dengan hasil aku kerja. So kita ada power supply first player. Okay, ni logo dia sebenarnya. First player. Ni brand Jepun tak silap aku. Okay lah, orang buat review pun okay. So kita beli 600 watt. Sebab in future aku nak build PC, so aku tak mampu nak buat semua tu lah. Aku beli satu upgrade. Kenapa aku pilih power supply ni? Sebab dia full modular tau. Full modular. Full modular ni kita boleh pilih kabel apa yang kita nak pakai je. So kita boleh minimiskan kabel management kita. Okay, lagi satu sebab dia bagus. Sebab dia ni 80 plus bones ni. 80 plus ni dia ada 3 silap kot tempat. Dia ada white, the bronze, gold dengan platinum. Dari white ke platinum. So lagi tinggi lagi dia jimat penggunaan elektrik, penggunaan voltan untuk power supply. Okay, so kita nak unboxing. Baru sampai dia hari ni. Beli kat Shopee harga 600 watt ni, 150 lebih tu. So kita buka dulu. So ni ada manual dia. Kita boleh tengok ni manual-manual dia. Ni dia bagi sekali kabel management. Ni power kabel dia. So inilah kabel-kabel dia. First time aku jumpa power supply banyak kabel. Selalu power supply kabel dia memang semua sekali kat power supply. Kau tak boleh buka-buka. Ni memang boleh cabut lah. So inilah dia. So ni kita letak tepi dulu kotak ni. Cantik, teramat cantik. Inilah yang dinamakan full modular. Dia ada label kan, ni untuk power, ni untuk 6-pin, PCIe. Aku tak tahulah sangat, aku tahu pasang je. Okay, itu saja video aku untuk unboxing ni. Sebab ni lah power supply kan. Kalau nak tengok PC aku pun tak ada apa pun. Aku nak try sekarang ke kat PC aku, atau tunggu PC baru aku yang aku so slow untuk upgrade. Sekarang yang dah beli baru power supply je dengan casing on the way. Esok insyaAllah sampai kot. Itu saja. Ciao.